Halo guys, ketemu lagi. Kita lagi ada di acara Wah Para Modifikasi. Ini adalah ajang otomotif di Kota Bandung, berlokasi Jalan Harupat. Ada kontes mobil dari anak-anak Indonesia Bandung. Mau tahu gimana dalamnya keadaan lokasi ini? Mobil-mobil keren. Jangan lupa ikutin terus channel ini. Nah guys, ini lokasi ini ada di lokasinya di Stadion Jalak Harupat di area Panahan. Ini adalah mobil-mobil kontes. Kita ada 100 lebih mobil. Nanti kita akan review satu persatu. Berarti banyak-banyak mobil. Wah, pokoknya wajib. Pokoknya mah pantengin aja channel ini ya. Kali ini bersama panitia dari mana? Dari Wah Para Modifikasi Kontes. Ya, ini adalah panitia yang kerja luar biasa nih. Mau ditanya ketua panitianya yang mana nih? Siap. Nah, ini dengan Om siapa? Dev. Om Dev nih ketua panitia dari Wah Para Modifikasi Kontes. Ini konsepnya gimana nih? Kita di sini konsepnya itu modifikasi, itu all brand, semua merek kita ada. Terus di sini kita juga tersedia 104 kategori. 104 kategori, terus kita juga memakai juri dari internasional, dari NMA. Terpercaya banget ya jurinya ya? Terpercaya banget, mudah-mudahan ya, acara ini, acara modifikasi kontes ini, acara perdana kita. Dan mudah-mudahan sukses dan lancar sampai di akhir. Amin, amin, amin. Nah ini dari ketua panitia dari Om Dev, dan ini ada dari ketua chapter Indonesia Bandung. Nih, dengan Om siapa? Saya dengan Rudy. Nah ini ketua chapter Bandung yang paling kece nih. Wis, terima kasih Om. Gimana nih Om, persiapan dari acara sampai sekarang gimana nih? Persiapannya lama banget. Lama banget? Iya lama banget. Dari mulai tahun 2019. Sebelum Corona ya? Iya, terlaksananya di tahun 2022. Gimana lamanya gitu. Berarti udah matang banget. Udah matang banget pokoknya. Semuanya udah ini matang, semuanya udah tertata dengan rapi. Mudah-mudahan supaya apa yang dikatakan dengan ketua pelaksana, acara kita harus sukses. Minta kerjasama semuanya juga dari semua member ya. Betul. Nah ini tuh dari ketua chapter. Nah sekarang dari bagian modifikasinya nih gimana nih? Dari siapa nih? Saya mah dari acara. Dari seksi acara ya? Ini yang paling sibuk kayaknya ya? Sekarang sibuk. Sekarang nih sama ini nih. Bentar, sama ini, keamanan. Sama dari keamanan nih. Dari acara kita kan memaksimalkan supaya meriah ya. Karena ini juga perdana. Mudah-mudahan lancar, sukses. Amin, amin. Kita dari acara ada 6 talent. 3 band perform, 3 DJ. Ada SARF, sama ada 181 musik, dan sama ada orkes yang terkenal se-Bandung, Orkes Pemuda Bangun Mantap Pagi ya. Nah DJ, ada juga DJ-nya juga, nah, udah pada tau lah, Sorry Mafia, sama okay. Ada DJ Pio, yang terakhir ada DJ Adele, itu udah se Indonesia. Model juga ada 3 nih. Wish, model seksi, keren. Bos. Bisa dipeluk enggak? Bisa dikit-dikit. Nah, kita juga ada seksi. Tapi kalau dipeluk ada seksi keamanan yang menjaga ya. Bahaya ini nih. Ini bahaya nih. Nah, kita tanya deh. Kita juga kan ada model 3 model. Nanti ada sesi photoshoot juga di tiap mobil. Nah, untuk penjurian gimana? Tadi dilihat dari mobil-mobil ada penempelan stiker atau gimana itu? Ya. Penjurian semalam kita udah ada 2 kali penjurian. Satu tahap 1 tadi malam. Sekarang nanti ada lagi penjurian sesi 2. Paling gitu. Nah, itu dia. Nah, ini dari panitia dan sekarang nih yang badannya kekar mana? Luar biasa ini. Sama Om siapa? Dani. Om Dani, ini bagian dari mengamankan acara ya. Mengamankan siap. SPG juga. Iya. Seperti itu. Gimana nih tingkat pengamanan di acara ini gimana? Apa alhamdulillah sih kalau misalnya pengamanan saya ambil rekan-rekan saya, anggota saya dari yang biasa mereka ngepam persib juga lah, pasti udah tahu lah kalau persib main siapa ini. Dan mereka juga sudah terbiasa ngejaga acara event-event
mau motor, mobil segala macam mereka udah terlatih. Bahwa yang kemarin Otokana ya. Ya di Cianjur. Yang di Bandung, yang di Bandung ya. Ini rekan-rekan saya juga. Insya Allah mudah-mudahan acara dari sekarang sampai nanti bisa kondusif segala macam. Amin. Amin. Insya Allah juga mereka udah berpengalaman juga. Jadi udah kita briefing bareng-bareng dengan tadi Rizky Setia. Semoga acara ini sukses, amin, lancar, amin, dan kondusif. Amin. Yang penting cuaca. Ya, satu lagi nih, apa yang membedakan modifikasi wah parah modifikasi dengan modifikasi lain? Kalau misalkan buat ngebedain sih, mungkin secara keseluruhan mungkin sama ya. Sama. Nah, mungkin yang bisa ngebedainnya, kita tidak pakai EO. Kita pure kerja, panitianya kerja semua itu dari member. Internal, komunitas Brio Indonesia Bandung, wah parah. Oh, itu mantap. yang membedakan dari kita. Jadi salut banget ya, karena member-membernya solid juga di wah parah. Di Bandung ini siapa sih yang gak kenal Brio Indonesia Bandung? Amin. Luar biasa ya. Terima kasih untuk waktunya. Siap. Moga-moga caranya lancar. Amin. Ada sponsor yang mau disebutkan? Mungkin sponsor yang disebutkan, saya menyebutkan salah satu yang terbesarnya saja ya. Terima kasih buat pihak MLD Sport supportnya, terus dari Bank BJB Jabar juga terima kasih banyak. Mudah-mudahan, dan banyak juga sih sponsor-sponsor yang lainnya yang kita tidak bisa sebutkan satu-satu. Yang jelas terima kasih banyak buat para sponsor yang sudah mensupport acara kita. Mudah-mudahan kedepannya bisa bekerja sama bareng lagi dengan kita. Terima kasih banyak sekali lagi. Terima kasih. MC-nya juga kita ada MC dari MC Kondang, Irawan Care sama Unang Prean Tecil. Nah, tapi pensiun gak nih abis ini? Tidak dong. Nanti kedepannya ada part 2. Ditunggu aja guys. Okay. Ya. Terima kasih, mudah-mudahan sukses dan ada next-nya ada wah parah modifikasi 2, 3, 4, amin. Menjadi Indonesia menjadi pelopor buat komunitas di Bandung. Amin, terima kasih. Terima kasih.